seorang mantan anggota polisi Polres Meru inisial FS umur 43 tahun ditangkap Satres Narkoba terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan terhadap mantan polisi ini berawal dari laporan masyarakat sekitar. Menerima informasi, polisi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Tersangka berserta barang bukti berhasil diamankan pada Kamis 3 Maret lalu. Dari kediaman tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah pipet, satu buah HP, satu dompet, dan satu lembar kain. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo menyebutkan, saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Tersangka juga menerangkan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu itu masih utuh. Kepada polisi, jelas Agung, tersangka yang merupakan bekas anggota Polres Simelu yang sudah dipiti di hak itu sudah lama menjalankan profesinya sebagai agen narkoba. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pasal 114 ayat 2 junto ayat 1 junto pasal 112 ayat 2 junto ayat 1 bahwa ancaman hukumannya ini di penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Itu salah satu yang paling besar ya. Ini paling besar.